Guys, wadah, welcome back to MS Creator. Sorry ni guys, aku nak main game Roblox sekali. Dan kali ni aku tak main pakai account aku. Cuba korang teka, aku pakai account siapa sekarang ni? Kalau korang nak tahu, aku sekarang main dekat account Zoon. Zoon ada bagi aku kebenaran untuk pakai account dia. Korang tak payah risau, tak ada unsur-unsur aku curi ekor orang ke, aku ceroboh ekor orang ke, ataupun aku hack ekor orang. Tidak ada. Aku memang dah minta kebenaran kat Zoon, dan Zoon dah bagi untuk aku guna akaun dia buat konten. So guys, Zoon dah bagi kita guna akaun dia, kan? Jadi kita jangan sia-siakan peluang yang ada. So guys, jom kita troll pakai akaun Zoon. So guys, tanpa masa lagi, let's go. Okay guys, so sekarang ni aku dah masuk ke dalam akaun Zoon. Okay, sekarang ni korang boleh nampak sekarang aku dah ada dekat akaun dia. Dan korang mesti nak tengok kan satu benda. Ya, robotnya tinggal 14 je guys. So kita tak boleh nak memborong dekat akaun dia ni. Ingat kalau robot dah banyak, kita boleh lah borong macam-macam kan. Tapi robot dia ada 14 je. So kita tak payahlah usik robot dia. So memandangkan dia pakai avatar yang kawaii kan. Jom kita tengok dia punya nama, Zoon's Kawaii. Jadi daripada kawaii tu, jom kita tukar jadi avatar dark web. So jom kita buka tempat avatar dia. Okey, ini avatar kawaii dia tu. Kawaii lah sangat. So kita tengok apa karakter yang dia beli. So kita tengok, okey, Spiro animation, Spiro punya body, okey, zombie animation, ninja animation, Mr. Toilet, cartoon animation, banyak dia beli. Okey, dan lain-lain. So jom kita tengok yang dia creation pula. Wow, ada buaya guys, seperti dia juga. Sekejap, kucing? Ada Yumi kucing, ini bukan kucing, lain. Okay, seterusnya kita ada, wow. Wow, Mr. Beast guys, Mr. Beast Dark Web. So yang ni no line. Oh, maksudnya line yang kat luar badan ni tak ada. Okay, okay, faham. Wait, what? Tak pakai avatar? What do you mean? Dia tak pakai baju. Zoon tidak halal. Okay, yang ni kotak kawaii. Oh no, kotak. No. Wibu. Wow, anjir, ada wibu. Brah. Ha, yang ni tak tahulah. Yang ni kawaii juga. Apa benda lah ni? Macam hamster pun ada, kan? Entahlah. Okay, yang ni apa? Kotak. Never mind. Oh, damn. Apakah ini, guys? Avatar ini sangat ramah. Zoon tak ada kerja doh dia buat ni. Oh, yo, guys. Ada avatar Aminas. Aminas punya adik atau apa? Entahlah. Tapi ada Aminas guys. So yang ni, okay, never mind. Ni pun never mind. Oh yo guys, ada Game On Real. Wow, beliau ini adalah Game On Real guys, no fake. A few minutes later. Okay guys, so setelah beberapa minit kita setting avatar dia, so kita dah dapat dah. Ini je guys, buaya dark web guys. Nampak tu, kepala besar, badan kecil. So guys, jom kita main salah satu game yang ada, supaya kita boleh tengok avatar ni nampak nice ke tak nice. So jom kita tengok, adakah Zoon ni ada Bloxburg. Kita tengok Bloxburg dia. Kalau ada, kita boleh troll dekat rumah Bloxburg dia. Okay, kita tengok dulu. Nampaknya Zoon ada Bloxburg guys. Okay, jom kita pilih server yang kecil sikit supaya tidak nge-lag nanti. Kita ambil server satu orang ni. So let's go. Okay guys, so sekarang ni aku dah masuk dalam Bloxburg dia.
Okay, jom kita play. Kita tengok rumah apa yang dia buat. Tengok rumah dia macam mana. Wah. Okay guys, so ini rumah dia. Wah. Tersangatlah merah guys. Wah, rumah dia merah gila tu. Dengan avatar kita yang sangat membuaya ni. Aduh. Kita lupa pula nak buang yang hoodie kat kepala, kat leher ni. Tapi tak apalah. Nampak smart kan. Ui, kepala besar badan kecil. Okey, okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Okay, jom kita tengok lah. Kita buat house tour sikit rumah Zoan ni. Okay, kat sini tempat apa ni? Ui, ni bilik aisnya. Ui, jamban. Jamban sebelah dengan tingkap eh. Bapa ini kan. Orang nak intai pun boleh tau. Bila tengah berak eh. Malam-malam tengah berak kan. Tiba-tiba ada orang datang. Mbak. Boleh lah ni. Not bad, not bad. Lepas tu kat sini, oh, dia punya garage untuk letak motor dia. Dia tak ada kereta, sian, sian. Okay, so kat sini tempat pula dapur guys. Apa dapur dia, warna merah semua benda. Tempat masak pun warna merah. Lain macam. Gelap lah, buka lampu ya. Mana lampu? Lain tak ada lampu ke? Haa, dia pun. Wih. Semak, 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 semak. Petak air dia kotor lah. Apalah tak cuci petak air. Masalah, masalah. Eh, ni tempat apa pula? Tak boleh masuk. Oh, ni tingkap. Waduh, kena scam. Kita pakai sini pula. Weh, ni tempat apa tu? Tak ada meja kat luar ni. Ya, kat belakang tu apa benda? Jom kita pergi, jom kita pergi. Kita pergi tengok belakang ni. Ni tempat apa pula? Apa ni? Welcome is Fahrin. Apa benda ni? Kedai makan kah? Wah. Is Fahrin. Dia mungkin dia sewa kedai makan dekat rumah Zoon. Ah, mungkin lah, mungkin. Lain macam tu. Buat kedai makan kat rumah. Wah, ni berkemungkinan bilik Zoon full of red. Wah. Baik, 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 baik. Penuh dengan warna merah. Okey lah guys, so kita dah pusing-pusing dalam rumah dia. Rumah dia kecil je kan. So tak ada banyak yang kita boleh tour. So jom kita jalankan projek kita. Okey, so kita mula pada luar dulu. Okay, jom kita build something yang boleh kita letak ke luar ni. Ha. Apa kata kita letak gambar? Gambar kita type frame. Oh, bukan, bukan. Salah, salah. Dia sepatutnya dia create. Bukan new build. Oh, dah salah. Ya, kita cari bagian ni. Okay, yang ni. Dia type frame. Eh, terlebih pula. Ha, ada pun. Okay, jom kita tengok frame apa yang boleh letak. Kita ambil yang ni lah. Sekejap, kita buat size dia. Ah ni. Okey. Aduh, tak boleh nak itulah. Dia tak boleh nak letak betul-betul dekat tu. Kita ambil ni. Letak pada sini. 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 A few moments later. Ni last. Kesemat tu bila daripada jauh kan orang datang kan. Lepas tu orang tengok, weh, rumah merah tapi dihijaukan oleh gambar Aiman Sukri. Ini jodoh Zoon ni, gambar jodoh dia. Tak elok tau, tak suka. Okey, kita tukar pula gambar bahagian dalam rumah dia. Gambar dia terlalu klasik, gambar yang dalam Bloxburg.
Jadi jom kita tukar kepada gambar yang lebih rare. Apa kata kita search memes? Ya, kita tukarlah. Letak gambar meme. Kita ambil gambar kucing ni. Wah, besar sekali kucing tu. Okay, yang ni letak lagi meme. Okay, kita tengok. Wih, ada gambar. Oh my god. Kita ambil gambar ni. Wah, oh my god. Boleh yang ni, boleh yang ni. Okay, ni kat sini pula. Okay. Ni Mr. Krik. Eh, bukan. Salah-salah. Meme. Cari gambar dulu. Cari. Kita ambil gambar hijau ni lah. Kesemat tu. Okay, so bagian luar dah settle. Eh, bukan. Bagian luar dah settle. Okay, bagian dalam ni dah settle. Jom kita masuk dalam bilik dia pula. Dalam bilik dia. Kita kena letak gambar kita lagi dalam bilik dia. Jom kita tengok. Dekat sini kita type nama kita Aiman saja. Tengok gambar apa lagi keluar. Okey, yang ni kosong. Tapi gambar kita still akan keluar lagi. Hebat. Tak apa, kita guna gambar yang ni. Yang ni pun kita guna. Okay, supaya bila Zuan nak tidur, dia akan teringat kat kita. Dia akan rindu kat kita bila tengok gambar kita. Jodoh Zuan yang setia ni. Mestilah kena letak gambar dia. Okay, so dalam dapur dia ni tak ada apa-apa kan. Dapur dia tak ada apa-apa. Dekat luar dia ada gambar. Okay, jom kita tukar. Kita letak gambar meme lagi. Cari gambar yang paling rare-rare sikit. Cari. Meme apa yang ada. Ada dog. Okay, ada dream. Lepas tu. Wih, ada gambar kucing ni. Oh, ini je ke yang ada? Aduh. Nak ambil gambar apa kan? Kita ambil gambar yang ni. Bila orang makan, orang akan teringat gambar ni. Wow, ini gambar siapa ni? Gambar idola Zuan. Kalau Zuan tengok, mesti dia akan keluar satu perkataan yang agak ramah. Tapi kita tak boleh sebut dalam video ni, bahaya. Okay, yang ni tak apalah, kita tak payah usik dia orang punya. Kita hanya usik tempat Zuan je. Itu tempat orang sewa. A few minutes later. Duit dia tak cukup lah nak tambah lagi sesuatu kan. Jom kita tengok apa yang kita boleh beli dekat real mode ni guna duit yang baki yang tinggal ni. Kita ambil ni ke? Kita ambil decoration. Kita dekor-dekor lah sikit rumah dia ni, nampak pelik-pelik. Okay, kita tengok apa yang kita boleh letak. Kita cari ni apa benda. Oh, slipper. No, kita tak nak dekor bagi jantan. Kita nak dekor bagi lagi rare. Ada bendera. Okay, ni bendera kecil. Kita cari bendera besar sikit. Okay, kita slide dulu. Kita cari bendera yang besar sikit. Bendera. Baik, kat mana dia pula ni? Aduh, tak cukup lah guys. Enggak cukup duit. Yang ni. Kita ambil yang ni. Okay, lepas tu kat sini juga. Alah, tak cukup. Macam mana ni guys, tak cukup. Kalau kita letak sini, boleh kan? Boleh. Okay, so duit tak cukup ni nak letak nak letak bendera. Jadi kita jual yang ni lah. Yang ni kita jual. Okay, cukup. Cukup untuk nak pasang bendera. Kita pasang bendera lagi rare. Okay, settle. Duit tinggal 100 lebih. Yang tu kita sedekah kat Zuan je lah. Okay, jom kita tukar bendera dia. Kita ambil gambar kita juga.
Camik yang atas nih. Baru re. Ini pun kita ambil gambar kita juga. Nampak tu. Daripada jauh orang boleh nampak dah rumah ini kepunyaan Zoan, dan gambar yang dia letak kat luar ni adalah jodoh dia. What the heck, jodoh. Never mind. Okay, jom kita jalan daripada jauh sikit. Contohlah kita daripada depan ni kan. Okay, dia datang ke lalu kan. Nak hantar pizza. Contoh nak hantar pizza kan. Waduh, tak loading lagi. Ha, okay. Kita tengok. Okay, daripada jauh lah. Daripada jauh. Datang. Tunggu tengok. What the hell? Hijau. Hijau di depan. Dalam merah. Ha, itu ya. Nice. Okay. So dah cantik dah rumah Zoan. Bagai dalam pun kita dah cantik kan, dengan gambar yang hijau ini. Lepas tu ya, gambar kucing tak jelas ni, dan gambar, oh my god. Okay, dalam ni pun kita dah letak gambar jodoh kita. Ha, bukan jodoh kita tapi jodoh Zoan. Ini ayang dia ni, jangan main-main. Lepas tu dapur dia ni tak ada yang menarik yang kita nak buat. Just kosong. Okay. Okay. Dan tempat dia ni tak tahulah nak buat apa. Lepas tu dekat belakang dia ni, kita dah tukar gambar yang sangat-sangat kita tak boleh cakap. Ha, nanti Zoan pandai-pandai dah cakap. Belakang ni kedai makan. Kedai makan lah. Alah. Wah, apa letak lampu? Tutup. Siapa nak datang kedai Zoan? Datang makan-makan. Datang duduk, makanan tak ada. Makan angin je boleh. Makan angin, makan gosip. Tapi tak ada orang datang. Sebab apa? Sebab dalam server ni ada 2 orang je. Memang ambil server yang paling kecil lah. Supaya senang kita nak buat kerja nanti. Ha. Okay, rasanya dah tak ada apa-apa kita nak buat lagi dekat rumah ni. So jom kita outro. Okeylah guys, so itu saja video untuk kali ni. Ha, aku nak berterima kasih sangat-sangat dekat Zoan sebab dia dah bagi pinjam akaun dia dekat aku, dan aku buatlah konten pakai akaun dia ni. Harap Zoan tak terkejut lah tengok game Bloxburg ni, sebab bahagian avatar dia ni dia tak kisah sangat sebab avatar ni dia yang buat, tapi kita cuma tambah lagi pelik je. Ha, dekat Bloxburg je yang dia belum tengok lagi. Harap-harap dia tak terkejut lah tengok kita punya yang kita buat dekat Bloxburg ni. Okeylah guys, so kalau korang enjoy video ni, jangan lupa untuk like and subscribe. So jumpa di video akan datang. So jangan lupa untuk like and subscribe juga Zoan sebab dia dah bagi pinjam akaun ni kat kita. Okey guys, bye-bye.